Ya, ini tenda kita nih, semalam kita di sini nih. Ini malam kita sendiri di sini, lingkungannya kayak begini tuh. Ini kamar mandinya nih. Gelap banget semalam nih soalnya. Wah, pemandangannya. Oh, mantap banget kan. Pemandangannya mantap banget kan. Ini udah pagi, kita ngopi dulu nih, ngopi, masak nasi. Nah, ini jadi kamar mandinya di sini. Tuh teman-teman, kalau yang di sebelah sana itu mobil bisa masuk tuh. Nah, jadi di sini ada aula juga, ada colokan listrik di sini nih. Ini ada orang mau camp weekend, kita pulang. Karena kalau buat saya hari biasa tuh lebih nikmat, soalnya sepi, enak. Kita ngopi dulu nih guys. Mantap banget. Ini jalur mobil. Nah, ini jalurnya seperti ini. Ya, untuk motor sih masih welcome lah ya. Cuma ya agak gimana gitu semalam kan. Creepy-creepy gimana. Ini kamar mandinya. Ini fasilitas kamar mandi. Nah, ini jalannya nih. Jadi buat mobil masih bisa ya. Kita semalam lewat sini malam-malam nih. Tuh. Indah banget ya. Ini deket banget, kayaknya saya milih yang deket dengan kamar mandi. Kamar mandinya nih. Banyak kamar mandinya. Di sini juga ada keran air. Ah, nikmat banget teman-teman. Nah, itu lagi masak punyanya tuh. Pasang tenda di sini nih. Udah mateng, kita bawa sambal juga tuh. Nah, ini kita goreng telur. Coba dituangin deh. Ini pakai rebon nih teman-teman nih. Mantep banget pakai rebon. Buatan istriku tercinta. Jadi ini teman-teman kalau misalkan pengen camping, piknik ceria gitu, camp sehari dua hari, ya, usahain sih bawa kayak makanan-makanan siap makan ya. Kalau memang benar-benar pengen nikmatin suasana yang nggak ngerepotin gitu, tapi kan pilihan masing-masing ya. Ini kita telurnya masak di sini, Indomie juga masak di sini. Nah, kita tinggal masak nasi,
Kemudian nih rebonnya nih lumayan bisa buat nambah-nambah lauk tuh. Jadi emang penting sih persiapan sih. Nih, mantep banget itu. Aduh, rebon, rebon ceplok. Kita sambil ngecamp. Di sebelah sana tuh gunungan dan di ada gunung salak. Sih enak, cuma kita emang timing datangnya itu emang nggak seperti orang-orang biasanya ya. Kita datang jam 12 malam buka tenda di sini. Alhamdulillah nggak hujan sih. Nah, masak sambil masak. Nyuci-nyuci kan jauh kalau kantong plastik buat bersih-bersih sampahnya. Jangan sampai kayak gini camping kayak gini nih. Enggak bagus nih. Jadi kita pungutin aja sampah-sampah di sini. Buat teman-teman pesan dari saya nih, kalau mau camping jangan lupa jaga kebersihan tempat campnya. Kita operasi semut nih kalau zaman SD dulu saya, namanya operasi semut. Kita buang sampahnya, kita bakar aja ya. Plastik-plastik kayak gini. Biar tempat camping tuh tetap terjaga. Sampah yang tadi kita bakar kotor. Jadi kita packing nih teman-teman. Seperti biasa kalau misalkan saya camp tuh biasanya di weekday ya, di weekend itu kita agak-agak malas karena rame gitu. Jadi ini mulai packing, udah tenda udah dilipat, tinggal beres-beres beberapa part, langsung kita ke curug nih. Buat teman-teman yang kalau yang mau kesini, ada juga nih saya sewa tenda nih. Ya, ini lagi pasang-pasang tenda. Ini sih mau ada yang datang. Jadi demikian camping ceria bersama istri di campground panorama. Jadi untuk masuk di sini tuh teman-teman bisa dari Cibatok. Kemudian juga nanti ada nomor kontaknya di bawah ini nih. Teman-teman bisa hubungi, namanya Mas Akang Agung. Itu di sini tuh teman-teman bisa sewa tenda juga bisa. Kemudian juga lengkap ada aula, fasilitas listrik, toilet. Cuma trek di awalnya itu lumayan agak licin, tapi jalanannya halus. Sarannya sih kalau masuk ke sini tuh jangan terlalu sore, jangan terlalu malam ya, atau pada maghrib tuh jangan, apalagi kalau misalkan daerah Bogor tuh sering hujan, jadi licin jalanan. Lebih baik sih saran saya sih berangkat agak pagi, kemudian siang udah di sini, jadi bisa set up. Karena meskipun ada penerangan, tapi lampunya itu kurang terang gitu, dan juga mungkin bagi yang baru datang itu akan ngeraba-ngeraba tempat di mana yang bagus kira-kira. Atau view-nya yang enak gitu. Secara umum sih tempat ini sih recommended banget buat teman-teman yang memang pengen menyepi. Cuma ya kekurangannya itu adalah, ini pesan sih buat teman-teman pengelola wisata, kalau misalkan area wisata tuh hindarilah penggunaan musik gitu. Di sini nih masih kedengeran nih suara musik dari nggak tahu di campground mana atau tempat hotel atau villa atau kafe gitu.
itu mengganggu banget, soalnya kan kita ini kan dari kota mau ke pegunungan itu kan misalkan mau refreshing, mau dengerin suara burung, suara jangkrik, ya kan, bahkan kalau perlu ada auman serigala, itu lebih eksotis kan. Jadi kalau ada musik-musik itu ya ngapain sih kita jauh-jauh campground dengerin musik gitu kan, kenapa nggak kalian tuh sewa villa aja gitu, atau karaoke, ke tempat karaoke. Jadi di campground ini intinya kita mau refreshing gitu kan, mau menikmati pemandangan alam. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya merusak suasana. Itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih sebelumnya, jangan lupa dukung channel saya. Kita akan terus review tempat-tempat lokasi di area sekitar Jatibotabek. Panorama alam camping ground Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Pamijahan, Bogor. Untuk tiket masuknya sendiri hanya dikenakan biaya Rp35.000 per orang. Apabila menginap lebih dari 1 malam, maka dikenakan biaya Rp60.000 per orang. Itu pun sudah include dengan akses menuju ke Balong Endah. Ya, di panorama alam camping ground ini, tidak jauh dari sini terdapat dua curug atau dua lokasi wisata. Yang pertama adalah Balong Endah dan yang kedua adalah Curug Pangeran. Di sini juga ada aula dan kamar mandi. Ada juga fasilitas listrik yang disediakan oleh pihak pengelola. Teman-teman bisa menarik kabel dan membawa kabel dari rumah untuk menarik listrik dekat dengan tenda. Saya mendirikan tenda bersama istri pukul 12 malam dan hanya kami berdua yang ada di campground ini karena kami datang bukan di weekend tetapi di weekday. Lumayan sepi dan juga agak menegangkan, tetapi kami merasa terhibur karena pemandangan yang begitu indah di pagi harinya. Akses mobil juga begitu mudah meskipun tanjakannya luar biasa dan licin. Jadi teman-teman gak usah perlu khawatir yang membawa kendaraan karena parkir kendaraan tidak jauh dari kita. Dan disediakan juga beberapa spot wisata untuk camper van dan juga motocamp. Oh iya, ini hari Minggu ini ada datang beberapa komunitas yang sudah booking atau reservasi tempat ini. Kami sudah menggulung tenda dan kami siap berkemas untuk meninggalkan tempat ini. Jadi kita bisa melihat teman-teman yang lain yang baru datang untuk mendirikan tenda di sini. Es, ini kejutan nih. Dia sakit cintanya sama gue, nggak tahu kenapa ini. Ini mungkin apa ya? Jiwa piktiknya itu meronta-ronta. Nyusul nih dari Jakarta tuh. Nyusul. Copot-copot. Ronda gue. Ampe bau titaniumnya copot, hilang, gantinya propol. Aduh, nanti udah nyampe pak. Nyampe. Ayo ngopi dulu, yuk. Jauh-jauh dari Jakarta, yang pernah nyusul kesini cuma mau nyeduh Indomie, menumpang ngopi tuh. Orang itu. Ngumpet lagi. Ngapain pak? Lapar pak, jalan-jalan dulu nih, jumbo. Sebelum ada nasi, kita ganjel. Thank you.